selamat datang di hidupku sebagai Devi. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara saya membuat bihun ayam kampung tabur wijen hitam yang merupakan kesukaan keluarga saya. Jadi makanan ini pamungkas banget di rumah saya ya, terutama anak saya yang pertama Tulana. Dia bilang makan ini tiap hari, boleh ma. Oke, saya buat video ini untuk memenuhi kebutuhan permintaan teman-teman saya di Instagram yang pengen tahu bagaimana cara saya bikinnya. So Instagram people, this video is for you. Kita langsung saja, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama-tama saya lakukan adalah akan merebus ayam kampung. Saya menggunakan ayam kampung yang masih agak muda supaya ngerebusnya nggak perlu berabad-abad gitu ya. Ke dalam sini saya akan masukin, ini saya pakai jahe emprit, kalau di Jogja namanya jahe yang kecil gitu ya, kira-kira 2 ruas saya. Lalu saya akan rebus sampai dagingnya empuk. Sambil menunggu ayam saya empuk, saya akan merebus bihun ini terlebih dahulu. Saya rebus kurang lebih 2 menit lah ya. Saya cuma akan pakai setengah lembar bihun karena ini cukup untuk satu porsi saya ya. Di sini ayamnya udah menghasilkan kaldu gitu ya. Jadi ini nanti buat kira-kira buat 4-5 porsi ya. Nah, di sini sekarang saya akan mulai meracik kuah untuk bihun saya. Saya pakai sekitar 3 sendok sup seperti ini, kaldu kental. Sebenarnya teman-teman mau pakai kaldu semuanya juga bisa, mau pakai air aja juga bisa, itu sesuai selera sebenarnya ya. Saya karena ini kaldunya kental, jadi saya campurkan sebagian dengan air gitu ya. Tergantung mau sebanyak apa kuahnya, banyak sedikitnya kuah sesuai selera. Ke dalam situ saya akan parut 1 buah bawang putih. Saya juga masukin sekitar 2 atau 3 potong ayam kampung supaya di ayam kampung ini ada juga aroma bawang putihnya. Saya akan didihkan sebentar kurang lebih 2 menit sampai bau bawang putihnya itu menyatu dengan kaldu. Setelah itu saya masukin bihun. Jumlah bihun banyaknya sesuai selera ya. Gitu. Bihunnya tadi udah direbus. Kemudian saya masukin kecap ikan atau fish sauce. Penggunaan fish sauce atau kecap ikan itu sebenarnya sesuai selera. Ini kemudian saya masukin minyak wijen. Saya akan aduk untuk mengetahui seberapa banyak rasa asin yang udah ada di dalam bihun saya. Masukin sejumput garam. Penggunaan garam sesuai selera. Ada yang kelupaan, masukin lada. Lada juga secukupnya. Sebenarnya lada itu sama garam mau ditaruh belakangan juga bisa ya. Tapi ini biar dia infused ke dalam bihunnya. Saya suka pakai banyak lada. Sekarang saya akan pindahin bihunnya ke mangkok ya. Ayamnya belakangan buat topping. Ayamnya kita tata di atasnya ya, jadi ala-ala topping gitu. Kita pakai taburan daun bawang wijen hitam. Nih, kenapa saya pakai wijen hitam? Karena ada warnanya aja ya, keren, lucu gitu. Taburin secukupnya. Kan ini masih panas banget nih, panas banget. Jadi memasukkannya ke mulut sekarang ini adalah bentuk kesia-siaan karena akan membakar mulut kita. Kita singkirkan sejenak. Saya akan tunjukin bagaimana cara membuat sambal untuk menemani makan bihun ini. Saya akan mengiris cabai rawit, jeruk nipis. Saya pakai jeruk nipis sekitar 2 iris ini ya. Mau lebih banyak juga boleh, sah-sah aja. Aduh, udah ileran gak sih nih? Saya masukin kecap asin.
secukupnya aja. Tada! Beginilah hasilnya. Bihun ayam kampung tabur wijen hitam ala Debbie. Kemudian, sekarang adalah saat-saat yang bisa membawa perdamaian dunia, ya. Saat kita mencicipi makanan. Siap? Ini suhunya udah mulai turun. Pas tadi saya bikin sambelnya ya. Coba lihat sini. Ini lihat. Nih, kaldu ayamnya ya, tuh. Kental, walaupun kita campur air tetap aja tuh kaldunya itu. Cantik kan? Ini baunya di sini kalau saya bisa gambarkan seperti restoran Chinese food, benar enggak, Pri? Iya. Baunya kan dia yang sangat mengundang. Ini ayamnya. Ini cabenya. Tuh. Nah, wijen hitamnya. Siap. Boom, pecah banget. Mantul. Ini anak kos, jangan makan mie instan melulu. Ini dibikin aja, enak, pakai banget. Demikianlah apa yang saya bisa bagi di video kali ini. Semoga teman-teman di Instagram bisa happy dengan resep yang saya bagi ini. Soalnya ada sekitar 150 ribu orang yang pengen banget saya bagi resep ini ya. Oke, semoga videonya berguna. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Kalau suka jangan lupa like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Karena subscribe itu gratis. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi kalau teman-teman pengen tahu kalau saya upload video baru. Thank you for watching. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.